morning sirre morning niko morning miss. morning kaila morning Krishna you today riskkywa you risk are you fine are you oke okay? yes, yes, yes. yes Miss <laughs> Thank you And now let's continue to study recontext. What is recontext? ya Nih, ibu carikan yang bahasa Indonesia. Ya. Pengertian dari recontext. Recontext merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi mengenai cerita suatu tindakan maupun kegiatan penulis. Ya. Penulis nih. Ya. Penulis atau tokoh. Ya, kalau dalam cerita biasanya tokoh atau peran. Ya kan? Atau tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Kegiatan atau tindakan yang dimaksud. Ya. Tindakan atau kegiatan yang dimaksud merupakan pengalaman dari penulis, tuh. Pengalaman dari penulis kan penulis menceritakan mengenai dirinya sendiri, dialamin sendiri, yang diungkapkan sendiri melalui rekonteks. Nah, disebut rekonteks. Tuh. Ya. Biasanya tujuan rekonteks adalah untuk menghibur pembaca serta memberikan informasi. Rekonteks bisa menghibur. Ya. Nih untuk menghibur. Ya, tujuannya. Tuh. Memberikan informasi. Ya. Kalau ceritanya menyenangkan ya menghibur. Ceritanya membahagiakan ya menghibur. Kalau ceritanya saya nonton video vid, film di gedung bioskop terus di Jambret, Ya itu informasi, memberikan informasi tapi menyedihkan, ya, ya, diceritakan sendiri, ya dia nulis sendiri, diceritakan sendiri, itu disebut rekonteks. Nah, ya, makanya pengalaman dari penulis sendiri, ya, karena pengalaman sendiri dilakukan sendiri, makanya kalau bercerita pakai I, subjeknya I, saya, bilangnya saya, saya, nah saya, saya itulah disebut Nah, penulisnya tadi tokohnya sendiri atau disebut the writer penulisnya sendiri ini pengalaman dari penulis penulis kan the writer writer paham ya. menceritakan pengalaman pribadi di waktu lampau ya tuh karena lampau maka biasanya menggunakan simple past tense tuh. karena itu udah di share kan Tense simple past tense video tense simple past tense Ya, sudah ditonton kan, sudah dipelajari Kalau belum nanti tonton lagi, pelajarin lagi. Macam-macam dan contoh rekonteks. Seperti halnya naratif atau jenis teks lain, rekonteks memiliki beberapa jenis. Ya. Memiliki beberapa jenis. Atau macam-macamnya yang dapat Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan. Anda dalam menceritakan suatu hal, ya. berikut macam-macam serta penjelasannya, macam-macam dari recount text, ya, nih disebut personal recount. Ya. Apa itu personal recount? Merupakan recount text yang memiliki fungsi untuk menceritakan mengenai pengalaman pribadi itu, namanya personal, ya, pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadi, penulis, nah menceritakan sendiri pengalamannya. Ya, semua orang, semua anak, semua murid itu punya pengalaman pribadi, iya kan? Hmm, pengalaman pribadi, misalnya waktu belajar membaca sama ibu. Nah, bagaimana pengalaman pribadi sekarang nih? Belajar di Google Meet bisa diceritakan, malah lebih keren lagi kita bercerita menggunakan bahasa. Inggris, oh, bahasa internasional keren, ya. Bahasa Inggris, bahasa internasional. Persona recount merupakan jenis paling umum yang biasa digunakan untuk menulis teks recount. Personal recount, ya. Persona recount merupakan jenis paling umum, ya jenis cerita, jenis cerita gitu. Tulisannya gede-gede. Cerita paling umum yang biasa digunakan untuk menulis teks rikon. Ya, jadi personal rikon itu teks rikon. Adanya di teks rikon tuh. Oke, okay, ini question. Jadi intinya gini loh. Rekonteks itu cerita siapanya siapa yang menceritakan diri sendiri gitu diri sendiri diceritakan pengalamannya menulis sendiri nah. pengalamannya waktu lampau pengalamannya pribadi Tuh. ya menggunakan simple past tense karena menceritakan diri sendiri yang dialami sendiri ditulis sendiri maka menggunakan subjek I subjek subjek kan pokok kalimat pokok kalimatnya I ini kita lihat nih ya contoh personal recon dari my bad day what's the meaning of my bad day what's the meaning of my bad day hari siapa my bad day hari buruk ah ha -ha hari yang buruk kan ada kan kejadian hari yang buruk tadi contohnya nonton film fi, apa layar tancap atau layar di gedung nah, kepinginnya seneng nonton tahu-tahu kecopetan tuh maka seringnya kita mengatakan hari inisial iya kan bahasa Jakarta hari inisial aku kecopetan nah, bisa dikatakan ini sekarang coba nih satu paragraf nih nak tuh lurus kan lurus kiri lurus kanan kiri kanan pakai ini justify ini kelihatan nggak di layar nah ini ibu gini kan nah, ibu misalnya tengah biasanya anak, anak membuat begini ini salah ini kalau teks bacaan atau mengarang tidak boleh seperti ini coba perhatikan kiri kanannya kalau ini untuk puisi pantun gitu kalau untuk mengarang apalagi tiga paragraf pakai ini nih yang ujung ini disebut justify kan tuh muncul tulisannya. Justify itu cakep kan? Kiri kanannya cakep. Jadi cuman di blok aja. Rumusnya kalau di laptop ya itu di blok, hmm, mau huruf besar, uruh kecil mau kiri kanan lurus gitu. Ini yang satu paragraf ini, tapi bukan paragraf pertama ini. Coba kita baca ya, simak ya kalau ada siapapun yang baca disimak untuk bisa tahu caranya membaca. Ya. Donis screamed too and paid for a trip around the world that lasted two months. In this diary he detailed his journey. I travelled to London and spent several weeks in Europe after spending a week in New York. I took a train to Istanbul and visited several locations in Asia after seeing the site in Europe. First, I flew from yeah, flew, flow Yeah. First, I flew from Mexico City to New York City, where he lived. After traveling across Asia, I traveled to South America before returning to Indonesia. The news is weird worry, but he was ecstatic to be on the road. again. Nah, ini kan banyak ai-ainya. Pertama di sini diceritakan sama orang lain karena pakai his ya kan he. Nah, ai-ainya ini Doni yang bercerita. Ya. Gitu. Coba nanti sebelum diterangkan panjang lebar, uh, please read ya. Siapa tadi? So, 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 Sofia, please read. Sofia, Please read. Uh, the first page, Kayla. Kaila Yes, mm -hmm. Please speak. my birthday day, Miss. Yeah. My birthday. Yeah. Donny scrimped and paid for a trip around the world that lasted two months. It's his diary, he detailed his journey. I traveled to London and spent several weeks in Europe after spending a week in New York. I took a train to Istanbul and visited <laughs> several locations in Asia after seeing the sights in Europe. First, I flew from Mexico City to New York City, where he lives. After traveling across Asia, I traveled to South America before returning to Indonesia. was very, but he was. is aesthetic to be on the road again. Okay, and now what's the meaning of scream here? What's the meaning of scream? Hmm, Donnie scream, scream of crime. Hmm? ya yeah, ayo Dipraktekkan yang ibu ajarin di kelas cara me, cara me, belajar membaca melalui kamus kan Google translate ayo lupa nih ayo jangan lupa speakernya di sentuh ya cara bacanya Scrimped. 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 kedengaran 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 nih iya bacanya hmm. Scrammed. Scrammed. Yeah. Scrammed. Yeah. Donnie scrammed and paid for a trip around the world that lasted two months. Doni, what's the meaning of scrammed? What's the meaning of scrams? Tuh. Hmm. Yeah. Iya. Berhemat, ya. Yeah. Doni berhemat membayar For a trip around, bertamasa, ya, mengelilingi dunia. Kita perjalanan, Miss. Hmm? Trip ini bisa tamasa. Tamasa around the world, mengelilingi dunia. That lasted two months, yang dilakukan dua tahun yang, eh, two months, sorry, sorry. Two months, dua bulan yang lalu. Berarti ini ceritanya dua bulan yang lalu, udah lampau, kan? Nah, karena sudah lampau, maka coba lihat kata kerjanya di sini ada krim tadi kan ada ED ya kan ah pasten paid paid juga kata kerja bentuk kedua pasten berasal dari P kalau skrim tadi kan ditambah ED ini kan ditambah ED ya hmm, nah, pasten ya maksudnya di sini berhemat kalau sendiri ya. Kalau diartikan berhemat kayaknya janggal, Donnie Scream and paid for a trip around the world that lasted two months. Kalau dulu menghabiskan biaya gitu, diartikannya, tapi bukan kata Scream memang. Ya, eh uh, apa tuh, bukan, on ya, earn. earn, bisa earn. Ya. Jadi mengeluarkan biaya untuk keliling dunia, masak keliling dunia dua bulan yang lalu. In his diary di dalam catatannya, nah ini nah, his ini kan, his ini menceritakan Doni. Makanya kalau ditanya kan, what does the word his refers to? His refers to? Nah, ibu sudah ngajarin itu, lupa lagi jangan dilupakan. His itu kalau ditanya his ini Kalimat di depannya dibaca. Kalimat di depannya yang mana? Ini Doni Screens and paid for a trip around the world that lasted two months. Sedangkan di sini kan kata ganti milik laki-laki. Milik siapa? Milik Dan Doni Ya, jadi his sini pengganti atau reverse to Doni In his diary di dalam catatannya.